dulu dorong duanya. Pak Bupati, Bupati, Pak Bupati, Ibu Ketua. Ketua, Pak Ketua. Kabupaten Kupang dan semua yang hadir di sini kita panen untuk sebagai peringatan bahwa kerja keras, kerja cerdas akan menghasilkan apa namanya pangan yang cukup untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur. Mari kita mulai. Kita angkat izin izin ini desa apa? Seluruh masyarakat petani di daerah ini untuk kita panen bersama padi di tempat ini. Lumayan loh rugi. Siapa? Ini dipanen oleh Gubernur, Ketua DPD Provinsi, Bupati dan Prof. Kemio dan Kepala Dinas. Rp50.000 hektar. Siap. Ini siap, ini cuman main. Iya, siap. Kini kali untuk main keras. 50.000, tapi saya panen Bupati, panen di sana 300. Itu barat daya toh? Iya. Barat laut 500. Barat laut 500. Dengar Bapak, Pak tadi. Fatuleu 70. Fatuleu 70. Bukan Fatuleu, utara. Utara Kriu. Naik Kriu utara. Utara 70, timur 700. Timur 700. Siap. Tapi bukan 700 ini di tempat yang begini. Yang kalian 700 di tempat yang sudah ada. 700 dan 500 itu di tempat baru. Bukan tempat yang sudah existing. Harus baru. Terus lihat memang tempat baru. Nah, yang tanam biasanya tanam satu kali, kita rubah bikin dia dua kali, itu dianggap baru. Jadi budayanya dirubah atau lahan baru.